All these places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes. But I know things only heal with time. So I will strive to be a better man, and I will die following my every plan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cet Ugi di channel YouTube Geomotor 70. Untuk video kali ini saya mau memperbaiki pelek yang retak ya dan penjol. Dan seperti ini kondisinya ya guys. Nah, di sini ada yang penjol dan retak seperti ini. Retak parah. Dan penjol bagian pinggirnya. Dan di sini banyak yang penjol ya, ada beberapa titik. Nah, seperti ini ya kondisinya. Oke, gimana cara proses pengerjaannya? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke.
Nah, ini ya. Ini hasil pengelasannya seperti ini ya. Yang tadi retak. Tinggal diratain saja dan ini sudah dipres ya semuanya. Udah saya dipres. Yang sedikit-sedikit. Kita cek. Seperti ini ya hasilnya. Tinggal diratain saja bekas alasannya, kita ratakan dan bekas dipresnya kita ratakan lagi ya sama gerinda amplas. Oke. Thank you.
Oke guys, untuk pengelasannya sudah beres ya, seperti ini. Ini udah diratain ya, diratakan. Kita coba muternya ya. Ini masih goyang nggak di baut. Nah, jadi ini seperti ini hasilnya, guys. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.